Seekor ular sanca kembang sepanjang 5 meter di atas pohon gegerkan warga Cengkareng, Jakarta Barat. Evakuasi ular itu pun berlangsung dramatis. Beginilah proses evakuasi ular sanca kembang yang dilakukan oleh petugas pemadam kebakaran Cengkareng, Jakarta Barat. Ular sanca besar dengan panjang sekitar 5 meter ini bersembunyi di atas pohon, berada di permukiman warga, Jalan Kedaung Kaliangke, Cengkareng, Jakarta Barat. Evakuasi berlangsung dramatis. Sejumlah petugas pun sempat kesulitan karena selain lokasi yang padat, beberapa kali mendapat serangan ular yang melilit bagian tangan. Kita tidak membahayakan warga dan juga petugas pemadam. Kesulitannya karena cukup besar ini ular, ya sempat melawan juga. Ada petugas kita yang kena terlilit ular, gigit, kurang lebih panjangnya 4,5 meter. Ular sanca kembang nantinya akan diserahkan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam untuk dikembalikan ke habitatnya. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, iNews melaporkan.